Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube April Leslar. Update-update seputar Leslar khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Bagi kalian semua yang berusaha bergabung serta ke channel ini, jangan bimbang ragu serta bingung, langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Min berikan putra aktual, terupdate terakhir seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat dimanapun kalian berada, untuk mulai perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita OTW dulu di unggahan yang pertama para sahabat ya. Yang mana di sini kita lihat tuh, Masya Allah, Amka makin mengkeren ya. Masya Allah, makin pinisirin kan. Bismillah, ada Jubaida nih. Saat ini nonton Amka udah nggak deg-degan ya. Nggak deg-degan, mau apapun yang terjadi, Rani Alendung, Dimas Ngamuk, yang penting Arsi dan Raja saling mencintai, menguatkan dan support dari kedua orang tua. Ujian apapun dapat dilalui dengan baik. Ada Ratskom juga nih, Masya Allah, so sweet ya. Kemudian juga di Setia 87, Bismillah, halo aja dulu Arsi dah hamil, amin ya robbal alamin. Semoga aja ya. Ada juga nih, terus diceritakan 2 tahun kemudian anaknya dah gede, jadilah Abang L ikut syuting dan mereka hidup bahagia. Halu yang sangat indah. Nanti fokusnya cuma ke Abang L katanya ya. Ada Ciorin juga nih, cie-cie Arsi sama Raja, sweet banget. Ini Arsi sama Raja apa Rizky Bilar sama Lesti nih ya. Ayang-ayang sekarang bun ya, kata ada juga dari Yuliani Yuli. Masya Allah adem banget. Ada Rosana Jasamajol ya, gini dong bikin adem katanya tuh. Ada juga dari Rika RKML, ayo bikin romantis terus Raja Arsi biar si Rani dan Dimas makin tantrum ngereog. Aduh, ikut tenang, ikut bahagia ya kalau misalnya per episodenya seperti ini ya, gitu ya mama ya. Selanjutnya nih prediksi ya, prediksi kemarin nih, rating 8 April 2024, kalian tonton yang mana katanya tuh ya. Amka tetap menyala, pakai nanya lagi, jelas dong Amka dong, apalagi sekarang lagi seru-serunya, makin semangat nontonnya, bagus. Ada Mama Zain Zauli, Amka dong walaupun nonton sampai ketiduran, walaupun kadang perebutan satu TV sama anak untuk nonton Amka. Anak-anak plus mamanya nonton beda-beda, tapi cuma 2, tapi disisain yang kecil main HP aja pas nanya nonton Amka demi Leslar. Ada Eben ya, Amka menyala, nyalain RCTI-nya. Ada juga dari Samawa Emi, Masya Allah, Tabarakallah menyala. Pokoknya menyala ya para sahabat ya. Kemudian selanjutnya kita lihat tuh Abang L, transformasi Lepian Bilar katanya tuh ya. Mudah-mudahan bisa lihat Abang L remaja, Insya Allah sehat panjang umur, amin. Tuh, kalau sampai sini definisi Rizky Bilar larinya ya. Wow, keren banget ini, Masya Allah, sehat selalu Abang Patih. Masya Allah, makin gede makin ganteng ya Patih, pokoknya Masya Allah banget ya. Kemudian selanjutnya, Masya Allah, Amka berada di posisi kedua, keren. Alhamdulillah, semangat terus nontonnya, teman-teman, yuk pucukin, jangan ganti channel selama serisnya mulai, jangan skip iklan, bismillah, booming. Ada Suparmi ini, untuk mengalahkan tertawan hati, ini khusus fans baik Lesti Lovers, Belovers, dan Lester Lovers, dihimbau untuk nonton Amka saja, karena selalu Amka ini murni semua karya Leslar ya, kalau Amka ya, baik soundtracknya dan pemainnya dan produksinya Leslar semua. Kalau tertawan hati hanya soundtrack saja, jadi supaya Amka jadi rating 1 harus bisa mengalahkan tertawan hati. Caranya jangan nonton tertawan hati, tapi hanya menonton Amka saja. Semangat terus, kompak, digasgen pokoknya ya. Kemudian selanjutnya ada Bruce TV nih, alhamdulillah tetap semangat nonton Amka di TV. Yuk pucukin ke pucuk, pucuk kok ya.
Ada Saparini Agustina, alhamdulillah masih bagus bertahan di nomor 2. Yuk ramain lagi nanti malam, penasaran kan? Gimana reaksi Rasi dengar pernyataan Ranikor, atau gimana reaksi Ranikor dengan jawaban Rasi? Ingat ya, Rasi itu Raja Arsi ya. Gak sabar nunggu maghrib kan ya, mantap. Ada juga nih Jun ini, CBB tuh seru apa enggak ya? Awalnya gue kira CBB kecipratan AMKA, ratingnya sekarang-sekarang bagus terus soalnya. Apa kalian ada yang suka kebablasan habis nonton AMKA langsung CBB katanya ya? Oh, cinta berakhir bahagia itu RCTI juga ya. Pokoknya kita gaskeun ya, mudah-mudahan AMKA selalu di atas ya. Tuh, saya hanya fans Leslar katanya tuh ya. Masya Allah kurang satu berangkat, senangnya ketemu idola katanya tuh ya. Kapal kesayangan selalu ada di hati bahagia. Masya Allah, tabarakallah Leslar. Seperti madu selalu dikerumuni oleh fans ya. Dan kalangan lainnya, alhamdulillah rezeki mereka bisa foto bareng. Senang terharu katanya tuh ya. Selamat bagi yang sudah foto sama Leslar, kita kapan min? Ini hebat Masya Allah, cobaan yang dialami waktu itu gak kaleng-kaleng. Kalau artis lain atau orang lain yang mengalami itu belum tentu mau survive. Sekarang dia memetik buah manis hasil dari kesabaran dan keikhlasannya. Masya Allah ya. Tapi ya, ini juga nih, aku mencintaimu karena Allah juga tuh di posisi kedua ya. Tuh keren banget. Wow, 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 wow. Mantap sekali. Waduh, ada yang komentar julid nih. Nggak bakal rating 1 si Lesti. Kasian, panas-panas. Wak-wak-wak, ngabalem dulu sono katanya tuh. Mau rating berapapun, alhamdulillah. Stop kotori hati, ngatain orang ya katanya tuh. Astagfirullah, bikin akun baru cuma buat nyinyir. Pengecut ya, itu namanya pengecut ya. Udahlah, biarkan saja namanya pengecut ya. Paling nyumput dikelek maknya. Kemudian selanjutnya itu si abang, Masya Allah tuh. Sama papa ya. Masalah gemes ya, Lepian Bilar. Makan dulu papa, biar dikunyah dulu, ntar kesedak papa. Ramaikan titok papanya Patih Rizky Bilar, teman-teman cus. Now sekarang gas gen, gimana tuh ternyata Bang Patih calon juri juga. Jadi ingat bundanya jadi juri Abang Patih katanya ya. Masya Allah, berkah barokah pokoknya ya buat keluarga Lestar. Oke, tetap stay tune, berbudaya nanti ada info terbaru teraktual lagi. Nasi abang minat pulang bersahabat Lestar Lovers. Semoga tanggapan kalian bersahabat. Silahkan untuk berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.